Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Insomnia Project. Di video kali ini saya mau membahas tutorial cara mengirim folder lewat WhatsApp. Berikut dengan isi folder tersebut ya guys. Oke, biasanya jika kalian mengirim file atau dokumen di WhatsApp itu tidak bisa satu folder ya, harus satu-satu. Nah, kali ini kita akan mengirim satu paket foldernya. Seperti ini, kita coba mengirim dokumen. Kemudian misalkan kalian ingin mengirim sebuah folder, misalkan folder kamera ya. Nah, ini folder ini, jika kalian klik maka harus mengirim dalamnya. Jika pun ditahan, hanya tidak bisa ya, seperti ini. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Oke, pertama kita kembali ke menu utama. Kemudian silakan kalian masuk ke file manager atau pengaturan file di handphone kalian masing-masing. Oke, pertama kita masuk ke file manager dulu. Kita cari file manajernya. Oke, kita masuk ke file saya. Kalau di Samsung seperti ini. Kemudian kalian masuk ke penyimpanan di mana folder kalian yang akan dikirim. Misalkan kita akan mengirim folder musik. Nah, yang ini. Kita tahan, kemudian pilih titik 3. Kalau Samsung itu posisinya di kanan atas. Kemudian pilih kompres. Jadi setiap tipe handphone itu berbeda-beda. Tinggalkan pilih kompres saja, kemudian kompres ke zip. Seperti ini. Masukkan, jika sudah kita pilih kompres seperti ini. Maka akan membuat file baru bernama musik.zip. Nah, bisa kalian lihat filenya ada di bawah seperti ini. Nah, silahkan kalian kirimkan file ini di WhatsApp. Oke, kita masuk lagi ke aplikasi WhatsApp-nya. Kita buka WhatsApp. Kemudian kita kirim dokumen ke sini, kemudian pilih dokumen. Nah, kemudian kita kirim file musik.zip ini. Ini merupakan folder yang nanti kita ekstrak ya. Filenya masih format zip. Tinggal kalian kirim saja file ini. Kita kirim. Oke, sudah terkirim. Bisa kalian lihat. Kemudian kita akan lihat di WhatsApp yang penerimanya. Oke, kita gunakan handphone yang satunya lagi untuk membuka filenya. Kita buka percakapannya terlebih dahulu di WhatsApp. Nah, ini chatnya sudah masuk. Kita unduh terlebih dahulu. Jika sudah, tinggal kalian klik file ini. Kalian bisa mengekspornya di WhatsApp langsung ataupun di file manager ya. Jika ingin diekstrak di sini, tinggal kalian mengekstrak file atau berkas. Jika mau di folder, silahkan kalian kembali dulu dari WhatsApp-nya. Kemudian masuk ke file manager atau ke file saya. Kita masuk ke pengaturan berkas. Kalau di Xiaomi seperti ini. Kemudian kita masuk ke penyimpanan internal. Kemudian masuk ke WhatsApp. Cari folder WhatsApp. Kemudian masuk ke media. Nah, di sini ya. Kemudian masuk ke WhatsApp dokumen. Nah, filenya ada di sini. Musik.zip. Sekarang ya, tinggal kalian klik saja file ini dan silakan ekstrak filenya di folder ini ataupun di folder lain, silakan menyesuaikan. Sebagai contoh kita ekstrak di sini saja, maka akan otomatis foldernya terekstrak di folder ini. Nah, ini paling atas, ini merupakan folder yang sudah kita kirim tadi lewat WhatsApp, berikut dengan isinya ya guys. Jadi mungkin demikian cara mengirim folder beserta isinya lewat WhatsApp. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini. Jangan di dislike walaupun kalian tidak suka. Sampai bertemu di video selanjutnya. Hiduplah dan bahagia.